sekarang kita lagi di Bedengan. Buat kalian yang orang Malang pasti tahu kan Bedengan. Nah, di sini tuh buat acara, kalau anak kampus biasanya buat acara apa sih, pertama kali masuk organisasi itu apa? A few moments later. Diklat. Acara acara diklat. Nah, jadi kita di sini tuh cuma mau buat konten, biar tahu gimana caranya ngecamp di Bedengan. Nah, terus kita kasih tahu salah satu spot yang sebenarnya itu tuh biasanya kan kalau orang ke Bedengan itu kan biasanya parkir terus ke atas. Nah, ini kita kasih tahu satu spot yang dia tuh langsung bisa bisnya gitu deh. Jadi tuh asik gitu deh. Kalau kalian di sini bisa berapa deh kira-kira, di situ bisa juga. Nah, di sini buat tenda kecil, di sini bisa sekitar satu sih. Empat tenda bisa sih. Enggak. Tiga tenda bisa. Terus tingginya tuh satu langsung sungai gitu kan, jadi asik banget. Terus sana ada pemandangan jeruknya, pokoknya ya, asik banget deh. Nah, aku kasih tahu berapa biayanya kita kesini. Oh, ini tiketnya udah dapat. Jadi tadi kita kesini itu kita habis 8.000 itu apa aja sih? Nah, 8.000 itu di sini ada tiket pengunjung dari Perhutani itu 5.000. Nah, terus kalian kalau bawa motor bayarnya 3.000. Sedangkan kalau kalian bawa mobil itu 5.000. Nah, sekarang itu menurut aku jalan ke Bedengan udah bagus gitu loh, udah nggak susah banget juga, mobil udah semuanya bisa masuk sampai ke daerah perkemahannya. Nanti kalian kalau dari daerah perkemahan, kalian jangan ke arah kiri, kalian ke arah kanan, ke arah turun. Nanti kita kasih tahu jalannya. Oke, see you. Kita lihat itu gimana kita kalau camping di Bedengan. Rasanya tebak, kalian komen tebak. Kalian. Jadi ini apa resepnya? Jadi ini tuh namanya mie carbonara, mesti udah banyak kan kalian tahu di YouTube gitu. Nah, aku mau nyobain, katanya sih makasih susu gitu. Nah, karena aku nggak terlalu suka telur, aku kasih keju gitu, katanya enak. Nah, udah, apakah rasanya? Tebak-tebak gimana rasanya ya? Matang kayak gimana? Jadi nggak tahu matangnya gimana, toko ini udah ublok. Ya udah. Ini udah matang. Udah matang wes. Matiin ya. Mari kita makan. Jadi di Bedengan paling ujung itu tuh kayak ada kolam bisa buat mandi-mandi. Nah, aku bakal kasih tahu di sana. Itu cocok banget buat mandi-mandian daripada di sungai-sungai ini. Dan jangan lupa bawa pulang sampahmu.
Oke, jangan lupa buat like, comment, and share. Dadah. Itu tuh di sini kita lagi berhenti, jadi di kan kalau camping ground turun ke bawah, nah kalian itu lurus ke atas saja, nanti lurus yang ada tulisannya kolam flying, kalian naik aja ke atas. Nah jadi kolam flying itu penampakannya kayak gini. Sebenarnya sayang sih kenapa ini dijadiin kolam flying gitu, soalnya jadi kayak lebih tersang, maksudnya sesuatu yang alami tapi dibuat jadi kayak gini. Aku liatin ya kalian, nah ini penampakannya. Jadi di situ ada kolam-kolam gitu, ada rumah-rumahan. Ya kesangkut kepala ini orang. Di situ ada permainannya. Tuh kayak gitulah. Jadi kesang, kasihin kalau ada rumput-rumputnya. Jelek juga masih di kan? Jadi jelek. Nah jadi kayaknya selanjutnya bedengan bakal komersil. Karena ini udah dibangun nih, kamar mandi ini juga, ini juga. Nah dulu itu kita sering banget motor-motoran di situ tuh, jemping-jempingan, juga tingkatan itu. Nah sekarang udah ada kayak gini. Tiket masuk gratis. Dulu kita tiket masuk gratis. Nah di sana tuh juga nggak tahu kenapa udah dibangun kayak portal. Nah itu portal. Nggak tahu maksud portalnya apa, kayaknya bakal bayar-bayar lagi deh. Tadi dari jalan sana, sungainya itu di sebelah sini. Nah di situ itu di sana, pakai jalan sana itu kolamnya agak dalam gitu dan lumayan seru buat mandi-mandian. Ayo kita lihat, cikirat. Nah ini jalan setapak kayak gini, sekarang bakal lebih. Nah ini kolamnya dalam kan. Jeruk di sini, nah, itu tadi aku ini sekilo dapat harganya 5.000. Dari sini tuh apa kayak pusatnya jeruk itu dari kebun-kebun.